Passez ma. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kembali kita bisa bertemu di majelis Alhamidiyah. Semoga terus diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, dan semoga berkah perkumpulan yang mulia ini, apa yang menjadi niat dan hajat kita di malam ini, disampaikan oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan atas segala urusan kita, Allah berikan kelapangan rezeki, keluarga yang baik, dan harapannya semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan khusnul khatimah, bi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Al Habib Ali bin Faisal Al Hamid yang malam ini berhalangan hadir, dan juga kepada akhina Al Ustaz Muhammad bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, dan kepada seluruh habaib yang hadir di majlis ini, Bapak Singhan, para asatid, para tokoh yang hadir. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat wal afiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sambil mengisi waktu kita akan mendengarkan nasihat daripada Al-Habibil Imam Muhammad bin Hadi Segaf dalam kitabnya Tuhfatul Asraf. Semoga mendapat barokah manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu anhu magala radiyallahu anhu ilang qal wa gala mata Allahu bih. Sami'tum qisatal imam Sarani ma'a syekhil Mu'ammar ayyama bidayatuh annahuma sadata yawmin fasadafa fi tariqih syekhan musinnan qad balaga minal umur mi'a wa salasa wa arba'ina sana fasalama alaih wa radda alaihi salam walamma safahahu qabada yada Sarani hata awja'athu soma qala luh man anta qala Abdul Wahab As-Sarani faqala luh ijlis fa inni atamani ligak لما سمعت أنك وجهت همة وجهت همتك إلى تصوف فجلس سعراني فسأله شيخ من الولي عندكم فقال من يطلب العلم ويكثر الصلاة والصدقة وأدت له كثير من أفعال الخير فقال له هل تعلم أنه لم يسد أحد منذ خلق الله إلى أن توفاه الله ولم يغضبه ولم يهجد عليه فقال له فقال شيخ هذه الأعمال التي ذكرتها يهبطها الحسد واحد والبغض من المؤمنين مرة ثم قال له وهل تدري من أين هذه القوة فقال لا أدري فقال هي من لقيمات الحلال التي أكلناها في سنة ماضية وقد بلغت من العمر 143 سنة كلها مرت على صفاء إلى هذه 3 سنين الأخيرة فقد تغير الزمان وتقدرت الأحوال ila akhir magal radhiyallahu anhu arda. Berkata Al-Imam Muhammad bin Hadi As-Saggaf, diceritakan beliau pernah berkata kepada seorang beberapa muridnya, beliau mengatakan sami'tum qissatal imam Sa'rani ma'a syekh, apakah kalian telah mendengar cerita yang terjadi kepada Al-Imam As-Sa'rani saat beliau bertemu seorang yang sudah tua, ayam bidayatihi, di mana Imam As-Sa'rani
ketika masih awal beliau itu menempuh jalan yang mulia untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, beliau bertemu dengan satu orang yang sepuh. Diceritakan bahwa Al-Imam As-Sa'rani radhiyallahu anhu, beliau pernah melewati satu jalan. Kemudian di jalan itu beliau bertemu dengan seseorang yang sangat tua. Dikatakan umurnya mencapai usia 143 sana. Usia orang tua tersebut yaitu adalah 143 tahun. Maka orang tua tadi itu ketika melihat Al-Imam As-Sa'rani, maka memberikan salam, fasallama alaihi wa radda alaihi salam. Maka si sepuh tadi yaitu menyapa Imam Sa'rani, lalu Imam Sa'rani membalas salam daripada orang yang tua tadi. Lalu ketika dua orang ini bertemu, lalu saling berjabat tangan, maka orang yang tua tadi itu memegang tangan Imam As-Sa'rani, bahkan sampai hatta auja'athu, sampai ditekan, sampai tangan Imam As-Sa'rani ini sakit, diperkes begitu ya. Jadi tangan Imam As-Sa'rani sampai merasa sakit. Padahal Imam As-Sa'rani kondisinya masih muda. Ketemu orang umurnya 143 tahun. Dipegang tangannya, digenggam begitu. Jadi orang tua genggam tangannya anak yang muda yang kuat. Tapi Imam As-Sa'rani ketika dipegang oleh orang tua tadi, tangannya sampai sakit. Berarti kan energinya masih bertenaga. Kemudian orang yang tua tadi mengatakan, semoga lalahu man anta, kamu siapa nak? Maka Imam As-Sa'rani menjawab, qala Abdul Wahab As-Sa'rani, saya Abdul Wahab As-Sa'rani. Maka orang tua tadi ketika mendengar orang ini bernama Abdul Wahab As-Sa'rani, faqala lahu ijlis, wahai anak duduk kamu, fa inni atamanni ligok, saya ini sudah berharap mau ketemu kamu. Ketika saya mendengar bahwa kamu memiliki semangat dalam mempelajari ilmu tasawuf, maka saya ada kepingin ketemu, kepingin lihat yang mana yang namanya Abdul Wahab As-Sa'rani. Maka Imam As-Sa'rani duduk dengan orang tadi. Ketika sudah duduk berdua, maka si orang yang tua tadi yang usia 143 tahun tadi bertanya pada Imam As-Sa'rani, manil wali indakum, pendapat kamu ini orang-orang yang ahli tasawuf, wali itu siapa? Wali itu siapa? Maka Imam As-Sa'rani menjawab, faqal man yatlubul ilm, wali itu yang belajar ilmu agama, wa yakthiru shalah, yang banyak sholatnya, tahajudnya istiqomah, wa shadaqah, kalau urusan uang, keuangan dia lancar, uangnya keluar terus untuk sedekah. Wa addadalahu katsir min af'alil khair. Bukan cuma itu, Imam As-Sa'rani menjelaskan panjang lebar siapakah wali itu. Punya ilmu, banyak salat, sedekah, ahli ini, ahli itu, ahli ibadah, disebutkan sifatnya Imam As-Sa'rani yang begitu hebat. Setelah mendengarkan penjelasan itu, lalu orang yang tua tadi mengatakan kepada Imam As-Sa'rani, "Apa kamu tahu orang yang kamu sebutkan tadi itu, yang ahli ilim, ahli sholat, ahli sodako, ahli macam-macam itu, apakah orang itu tidak punya penyakit yang namanya hasud? Apakah dengan ilmunya, apakah dengan sholatnya, dengan sodakohnya, dengan berbagai macam yang kamu sebutkan tadi itu, tentang ilmu yang hebat, tentang tasawuf itu, apakah bisa dipastikan orang yang punya ilmu, yang banyak sholat, ahli sodako, dan macam-macam itu, mulai dia hidup sampai mati, dia tidak pernah hasud sama orang? Atau dia tidak pernah benci sama orang? Atau menyimpan dendam kepada seseorang?" Maka Imam As-Sa'rani mengatakan, faqala lahu la, yang tidak bisa dipastikan. Ya belum tentu. Orang kalau itu ahli ilim, masalah dia ahli ceramah, ahli khutbah, berarti dia lolos dari penyakit hasud, benci dan menyimpan dendam. Maka si Syekh mengatakan, faqala Syekh, hadihil a'mal allati dzakartaha yahbathuha al-hasad wahid wal baghdhu minal mu'minina marra. Kamu tahu wahai anak muda, semua ilmu salat, zikir dan macam-macam yang kamu sebutkan ketika kamu mendefinisikan siapa itu wali, semua amalnya dia kalau itu dilakukan, memang dilakukan,
ketika orang yang bersangkutan itu punya hasud satu kali saja, atau dia benci kepada orang mukmin satu kali saja, maka semua amalnya itu akan dianggap hangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dikeluarkan dari catatannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin rahimakumullah, orang yang soleh itu bukan dilihat dari banyaknya amal, tapi bagaimana sikapnya dia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit hasud yang ada di hati itu bisa menghabiskan amal yang dilakukan oleh orang yang beramal sebagaimana api akan menghancurkan kayu yang begitu mahal. Ini ada kayu, lemari, harganya 2M. Diambilkan korek yang harga 2.000 dibakar. Yang 2.000 ini mengalahkan yang 2M terbakar habis. Makanya katanya saya tadi itu, amal yang kamu sebutkan macam-macam itu, saat yang bersangkutan, si alim, si ahli ibadah itu masih punya penyakit hasud di hatinya, dia tidak bakal masuk dalam daerahnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di hatinya masih ada penyakit benci kepada saudaranya, dia tidak mungkin diizinkan masuk untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikatakan at-tasawuf itu adalah akhlak, gitu, sikap. Semakin orang itu baik amalnya, maka semakin bagus tingkah lakunya, khususnya kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan keselamatan wa ta'ala, okay? Lalu orang tua tadi mengatakan sumagala lahu wa hal tadri min aina hadhil guwa. Kamu tahu tadi ketika saya pegang tangan kamu merasa sakit? Iya, Mbah. Tangannya sampean kuat. Kamu tahu enggak dari mana kekuatan yang tadi saya kuatkan kepada kamu itu? Gala adri, saya enggak tahu. Faqal hiya min dukaimat halal allati akalnaha. Itu gara-gara makanan halal yang saya masukkan di perut selama berapa tahun ini sehingga menghasilkan energi yang kuat. Kamu tahu sekarang ini, wahai anak muda, usia saya sudah mencapai usia 143 tahun. Dan semua hari-hari saya selama 143 tahun ini marrat ala sofa. Saya lalui 143 tahun ini, mulai saya balik, mulai saya sinut tamyiz, sampai sekarang nak, hati saya tidak pernah benci kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah hasud sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau mengatakan, kemudian beliau mengatakan illa hadhihi salasa sinin al akhirah, kecuali 3 tahun belakang ini, yang 3 tahun belakang ini faqad taghayyara zaman. Hati saya 3 tahun ini sudah tidak enak hidup sudah. 140 aman, hati saya aman. 3 tahun belakangan ini hati saya tidak nyaman. Kenapa? Sebab hati saya kadang-kadang gerak lihat orang, kadang-kadang macam-macam. Saya di hati ini tidak tenang hati saya. Kenapa? Karena beliau mengatakan, karena 3 tahun belakangan ini taghayyara zaman. Zaman sudah berubah. Wa taqaddaratil ahwal. Sekarang kondisi sudah mulai keruh sudah, tidak nyaman lagi. Lalu beliau mengatakan 3 tahun inilah hati tidak nyaman karena kondisi zaman yang berubah. Dari cerita ini hadirin rahimakumullah, bisa kita ambil beberapa kesimpulan ya. Bahwa orang yang tidak punya penyakit hasud, benci, dendam, iri kepada saudaranya, itu orang yang akan diberikan keberkahan dan akan dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik Allah taala mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ay fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi kulli hal asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Allah mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang yang akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap waktu, dalam setiap kondisi, dalam setiap zaman, ada orang-orang yang selalu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang tegas dengan pemikiran orang-orang yang kafir, dengan ajaran orang-orang yang kafir, tetapi di balik itu semua mereka punya rasa cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika Allah sudah mensifatkan mereka itu punya cinta, baru Allah sebutkan ibadah, tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi waridwan.
Setelah itu baru mereka beribadah. Allah menyebutkan cinta dulu kepada saudaranya, tidak punya benci. Baru Allah sebutkan ibadah. Setelah ibadah dicampur dengan rasa cinta yang tidak ada di hatinya benci, zikir, ibadah yang hanya untuk Allah, dengan hati yang tidak punya benci, dengan hati yang cemburu dengan syariat agama, baru Allah sifatkan simahum fi wujuhim min asari sujud. Baru orang itu akan tampak di wajahnya, ini orang soleh. Orang soleh itu orang yang tidak setuju dengan mereka, orang-orang yang non-muslim. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak punya benci kepada umat Nabi Muhammad. Lalu ketika beramal soleh, mereka hanya yabtaguna fadlan minallah, hanya berharap karunia dari Allah Ta'ala, baru cahaya soleh akan terbit di wajahnya. Sehingga orang-orang akan tahu, orang-orang yang min ahli basirah, bahwa orang ini adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Laman yusiru bi asabi, wahum anisiril masuni khali. Kata Al-Habib Abdurrahman Bifaqih alamatul dunia dalam rosafatnya, mereka itu awliya bukan orang-orang yang ditunjuk dengan wajahnya, ditunjuk dengan tangannya, ini wali, ini orang soleh, padahal yang ditunjuk tadi tidak ada rahasia sama sekali di hatinya. Apa sebab? Amalnya hancur karena dia punya benci kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kata orang, kata si orang yang tua tadi itu, dengan ini ya akhi, orang itu akan diangkat derajatnya. Kecuali 3 tahun ini hati saya tidak enak. Kenapa? Kondisi zaman berubah. Begitu hadirin ge, kalau sudah kondisi zaman itu berubah, hatinya para solihin itu tidak enak. Mereka itu sumpek dengan kondisi zaman yang berubah karena umat Rasulullah dicuri hatinya dengan orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita lihat sekarang ini sudah. Kita lihat sekarang ini tagayyar hal. Berubah sudah kondisi. Al-Imamul Haddad bila mengatakan, kata Imam Haddad, bagaimana kondisi zaman saya? Himmatuhum filaddatil farji wal batni, kenikmatan daripada penduduk zaman saya yang dicari, bagaimana kemaluannya puas, bagaimana perutnya puas, kata Imam Haddad. Wahaluna kamatara ilal wara, kata Imam Haddad. Kamu lihat kondisi zaman saya sekarang ini. Orang yang hidup zaman ini, ya sudah ambisinya urusan perut sama kemaluan. Setelah itu, ilal wara, kondisi orang yang akan datang setelahnya akan tambah mundur ya sampai sekarang. Sampai sekarang kita lihat bagaimana umat tertipu tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Kata Habib Muhammad bin Hadi, bisabab an-nadhar. Karena mata ini melihat yang bukan sesuai dengan jalannya sehingga yang dilihat akan ditiru. Lalu beliau mengatakan di sini, sebelum selesai beliau mengatakan fa innahu yashuku tabak minat tabak. Kata Habib Muhammad bin Hadi, kamu lihat sekarang ahlu zaman sudah berubah. Kamu sudah berubah bi mukhalatati ahli al-ghaflah al-masgufin bi khubi syahwat wal umuru dunyawiyat, kata beliau. Kita lihat kondisi zaman sekarang, orang-orang sudah bercampur. Oke, orang-orang Islam campur ketemu sama orang-orang yang cinta syahwat dan cinta urusan dunia. Kenapa? Karena tobat itu watak tingkah laku itu ketika bertemu akan saling nyetrum, akan saling connect. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, beliau mengatakan kejelekan itu seperti kahroba, Pak. Kejelekan itu seperti apa kahroba itu? Seperti anunya listrik itu. Ketika dicetet, maka yang berhubungan, yang punya naluri jelek, ya nyaut. Tapi kalau itu orang soleh juga seperti kahroba, seperti saluran listrik. Kalau dicetet, maka yang punya naluri baik, ya akan datang. Ketika dicetet majelis, orang yang di hatinya ada rasa baik, ya ketarik, secara otomatis akan datang. Ketika dibuka orkes, jaranan, gendang kempul, mari ngono joget-jogetan, dicetet, ya orang-orang yang punya naluri jelek, ya akan katut juga. Karena sudah ada magnetnya masing-masing. Sehingga at-taba ini berubah karena kondisi yang dilihat. Makanya itu apa yang dilihat akan terbawa. Makanya dikatakan, faman jalasa dzakiran dzakar. Orang yang duduk sama orang yang zikir, maka dia akan ingat sama Allah Ta'ala. Wa man jalasa ghafilan ghafal. Sahab yang duduk dengan orang yang ghaflah, dia akan lupa. Wa ta'i, kalau duduk sama orang yang taat, atau dia akan taat. Wa khabis ba, kalau duduk sama orang jelek, dia akan hilang. Wa saraf kula saraf fi tiba'i salaf. Wa talaf kula talaf fi diya'i sirati salaf. Dan semua kemuliaan kita akan jadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Isi sabab, karena kita masih melihat kita punya salaf, orang-orang soleh di depan kita, bagaimana mereka mencontoh abahnya, mencontoh gurunya, dan mereka tidak keluar dari jalur itu. Tapi semua kehancuran demi kehancuran
itu sebabnya kita menoleh kepada yang bukan jalur yang baik, sehingga yang kita lihat akan termotivasi untuk meniru, dan disitulah kita akan menjadi hancur. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini sudah sampai lihat umat Kanjeng Nabi, ya sudah Pak, hal-hal yang tidak nyembung ini mulai muncul sudah. Kalau kita bicara perasaan, ya kan repot. Yang ngomong dibenci. Makanya dulu para nabi itu ketika dibenci, okay, ketika dibenci sama rakyatnya, itu heran. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Loh, kamu ini mau bunuh siapa? Saya. Saya yang mengatakan Tuhan saya Allah, yang ngajak sholat, yang ngajak zikir, mau dibunuh. Loh, rugi apanya? Loh, kan mau mengasih keuntungan. Loh, kalau mau dibunuh, ini Al-Quran Pak, yang ngomong. Ya kita lihat sekarang ini, kondisi zaman berubah. Perempuan yang harusnya ada di rumah, punya sifat malu, dia tidak tampil di medsos, apalagi tampil di jalan raya. Sekarang, dengan nama cinta NKRI, cinta daerah, HUT RI, dan macam-macam, mereka keluar. Itu ada suaminya itu. Minta maaf, badannya bergoyang, disaksikan sama laki-laki Anda halal. Dan itu diapresiasi Pak, mendapatkan hadiah. Kalau kita bicara, selalu lurus Habib ini. Kalau kita mendukung, di mana perasaan daripada Siti Fatimah, penghulu wanita yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apalagi mau Agustusan sebentar lagi. Nanti Agustusan dirayakan dengan orkesan. Lah maksudnya apa? Lah masa pezuhada mati bukan dibacakan Al-Qur'an, bukan didzikiri, malah kita joget dengan mengatakan ya begini cara kita merayakan. Dari mananya? Kalau bapaknya antum mati, antum enggak mungkin anggap konser, mesti ada tahlilan. Kenapa para suhada yang memberikan kita kemerdekaan bukan diadakan apa namanya? Bukan diadakan zikir wala Al-Qur'an. Demi Allah, kalau mereka bisa hidup Pak, ngomong sama kita yang ada di dunia ini, mereka enggak minta semuanya. Yang mereka minta Qur'an, wacana aku zikir, selamat tahun aku, sedekahkan untuk saya pahala. Karena kami dikubur butuh sama itu, enggak butuh dengan maksiat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Taghayyar ahwal, karena mereka menyaksikan. Beliau mengatakan wa hasal ikhtilat bil ajam wal kuffar wal ahlu rafahiyah wa qal khinkhiraf an siyari salaf. Kenapa? Karena mereka melihat cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada hatinya iman kepada Allah. Mana Islam mengajarkan joget? Mana Islam mengajarkan itu semua? Ternyata umat Kanjeng Nabi noleh sama yang tidak muslim tadi noleh. Ketika ditoleh, toba apa namanya? Naluri tubuh akan niru kepada yang dilihat. Akhirnya apa? Terbawa sehingga yang ajarannya nabinya ditinggal. Ketika diingatkan perasaan, padahal yang mengingatkan tidak ada mau keuntungan lah, mau ngambil uangnya, wala mau merugikan daerahnya. Tapi yang diuntungkan bagaimana cara umat yang ada di depan ini selamat sampai dalam kuburnya, lalu ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Astagfirullah akhwal. Kata yang tua tadi, 3 tahun ini hatiku udah enak. Dalam kondisi zaman ini berubah apa? Oh, karena orang-orang yang di sini melihat kebiasaan orang yang non-muslim, lalu dipakai. Ya, sampai lihat sekarang. Orang Islam katoknya pendek. Mana Pak? Ada kitab Pak katok pendek itu mana? Dari mana katok pendek itu? Karena orang yang non-muslim pakai, yang muslim ngelihat kepingin pakai. Wong wadon, ndak kerudungan. Dari mana ada ajaran Islam perempuan boleh ndak pakai jilbab? Tidak ada. Karena melihat yang non-muslim seperti itu modelnya, milu-milu. Mana ada ajaran Islam laki-laki pakai kalung, pakai anting, itu mana Pak? Sebutkan hadisnya sini, sampai maju ke depan, tunjukkan hadisnya. Tidak ada, itu dilaknat. Tapi karena lihat artis-artis yang non-muslim itu pakai, akhirnya si Islam milu-milu. Diling no ngamuk, kan repot Pak. Kan repot sudah, berubah zaman. Apa sebab? Melihat apalagi era digital sekarang ini. Mudah diakses, kita bisa melihat dunia hanya dalam genggaman tangan, sehingga toba itu berubah. Dan itu yang akhirnya menyebabkan kerusakan, adanya hasud, dengki, membuat suasana tidak nyaman. Bukan karena apa-apa, karena mereka sudah melenceng dari jalannya salaf. Dan ketika diingatkan, mereka tidak mau, bahkan memusuhi dan menganggap orang-orang yang seperti ini tidak sesuai dengan jalan mereka. Padahal yang mengingatkan hanya karena rasa cinta dan ingin mengkelompokkan mereka. Asidda alal kuffar ruhama bainahum, baru tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadla minallahi waridwana, baru setelah itu si'imahum fi wujuhim min asari sujud. Semoga kita diberikan selamat oleh Ta'ala, okay? Semoga di era zaman yang mengerikan ini kita diberikan keselamatan oleh Ta'ala. Semoga Allah terus dudukkan kita duduk tempat-tempat orang yang soleh. Semoga Allah Ta'ala berikan kita usia yang berkah. Semakin bertambah usia diberikan keselamatan,
dan khususnya yang hadir majelis, bagaimana antum sudah diberikan nikmat sama Allah Ta'ala, semoga Allah juga berikan iffah, Allah berikan harga diri kepada keluarga antum di rumah, semoga Allah berikan rasa malu para wanita-wanita, dan kami mohon kepada Allah Ta'ala, semoga orang-orang yang hadir majelis tidak terbawa dengan kondisi zaman, dengan segala nama yang ada di belakangnya, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita diselamatkan dari segala zaman, dan semoga kita terus istiqomah di jalannya orang-orang yang saleh sampai kita dijemput ajal kita dalam keadaan khusnul khatimah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang belum terbuka hati, yang semoga dibuka oleh Ta'ala, semoga mereka diberikan pemahaman sesuai pemahaman Nabi Muhammad, semoga para wanita diberikan pemahaman seperti pemahaman daripada Siti Fatimah Az-Zahra, ya Rabbi, mereka tertipu dengan segala nama, dengan segala macam-macam daripada propaganda yang dibuat oleh non-muslim, memberikan contoh tidak baik kepada pecinta Siti Fatimah, maka rubah hati mereka menjadi orang yang baik, ya Rabbi, tunjukkan mereka bagaimana menghargai jasa para pendahulu dengan beramal soleh, dengan istiqomah, dengan taat kepada suaminya, dengan berbuat baik, bukan tampil di luar dengan membuka aurat, dengan menampilkan tubuhnya, dengan dilihat oleh orang yang tidak halal. Maafkan dosa kami semua, ya Rabb. Khususnya Ketapang berikan keselamatan oleh Ta'ala, Banyuwangi diberikan keselamatan oleh Ta'ala, dan seluruh umat Nabi Muhammad baik di Sabang dan Merauke dan seluruh dunia diberikan keselamatan oleh Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ala kunya saliha al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta maaf ya karena terlalu panjang. Mungkin tadi keterangan yang barokah. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu istirahat.